channel bersama Yani. Apa kabar teman-teman semua? Hari ini saya mau bikin otak-otak ikan ya. Kalau punya ikan tenggiri itu lebih enak. Yang belum subscribe ditunggu ya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Yuk langsung saja kita bikin. Ya, bahan-bahannya adalah ini ada 220 gram ikan tenggiri. Karena tanggung saya tambahin ini adalah ikan tuna ya. Jadi totalnya 300 gram. Nanti akan saya haluskan. Kemudian bumbunya 2 siung bawang putih dan 3 siung bawang merah ya. 1 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh lada bubuk, 1/2 sendok teh garam atau secukupnya. Ini adalah bawang putih bawang merah yang sudah dihaluskan. Saya pakai 2 butir putih telur. Kemudian 2 batang daun bawang. Untuk tepung sagunya saya pakai 100 gram. Kalau misalnya kurang bisa ditambah kurang lebih 2 sendok makan ya. Oke, saya akan haluskan dulu ya ini ikannya. Masukkan ikan, kemudian bawang putih dan bawang merah serta garam, kaldu bubuk dan lada ya, masuk semua. Tambahkan es batunya 5 ya. Putih telurnya ikut dihaluskan. Oke, saya haluskan dulu ya. Sudah selesai, saya haluskan. Sekarang saya mau pindahkan ya. Masukkan daun bawangnya. Kemudian tepungnya. Kemudian tepungnya ya, sedikit demi sedikit. Saya akan menguleni dengan tangan, tapi ini sudah saya cuci ya. Nah teman-teman, ini teksturnya seperti ini ya, agak mengental. Saya akan tambahkan sedikit air, ini adalah air dingin. Kira-kira 25 ml ya, kita aduk lagi. Oke, saya tambahkan air 50 ml ya. Diaduk sampai rata. Sampai kita mendapatkan tekstur seperti ini, baru akan kita bungkus ya otak-otaknya. Ya, siap dibungkus dengan daun pisang. Teman-teman, saya akan menambahkan santan ya, 65 ml. Biar gurih. Santan boleh pakai, boleh enggak ya. Jadi pilihan ya. Ya, jangan lupa daun pisangnya dicuci dan dilap dulu. Sediakan staplesnya ya. Kita bungkus ya seperti ini. Jadi teksturnya seperti ini ya teman-teman ya. Nah. Saya bikin dua versi. Ada yang pakai santan dan tidak pakai santan ya. Dimatiin dong, tolong dimatiin.
seperti ini ya teman-teman ya. Selanjutnya sampai adonannya habis. Ini. Bener gitu kan? Biar rapi, ujungnya kita gunting ya. Nah, seperti ini. Jangan lupa daunnya dicuci dulu dan dilap ya. Rapi kan? Rapi kan? Jangan lupa daunnya dicuci dan dilap ya. Sudah selesai ya teman-teman. Ini bisa langsung dibakar atau dikukus terlebih dahulu baru dibakar ya. Dibakar ya teman-teman. Ini boleh dikukus dulu baru dibakar atau langsung dibakar ya. Teman-teman, ini otak-otaknya sudah saya bakar ya. Kalau kulitnya sudah hitam-hitam begini ya. Dan ini isinya sudah mulai membesar. Jadi isinya ini dia membesar ya. Tadi kan saya isi kan nggak begitu penuh ya. Nah, kalau sudah matang dia membesar isinya. Ini udah matang ya. Kita angkat. Baiklah teman-teman, ini sudah matang ya seperti ini. Ini saya pakai sambal kacang yang resepnya sama dengan sambal somai. Jadi nanti saya cantumkan ya linknya. Menggoda gak sih? Nah, kalau udah matang seperti ini, dia bergelembung ya atau membesar. Jadi waktu kita staples harus ada jaraknya ya, supaya tidak sempit. Ini saya buka ya, kita makan ya. So yummy. Nah, dalamnya kayak gini. Pasti buka. Ini kalau beli teman-teman mahal loh. Satunya tuh bisa 4.000, 5.000 ya. Karena ini pakai ikan tenggiri. Masih panas. Kita coel sama sambalnya. Dimakan deh. Selamat makan ya teman-teman ya. Lembut, enak. Enak. Pedes. Baiklah teman-teman, ini saya bikin sedikit tidak pakai santan, sedikit pakai santan ya. Rasanya sama-sama enak tergantung selera. Kalau nggak mau makan santan bisa di skip ya. Aduh, enak banget rasanya, serius deh, layak dicoba ya. Baiklah, terima kasih teman-teman yang sudah setia menonton video saya. Silahkan di share, like, atau komen. Yang belum subscribe, ditunggu ya, supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi.